Tuan Diperto, inilah corak dan inilah contoh kematangan demokrasi yang saya mahu, sebagaimana yang kita hasratkan untuk membangunkan negara. Sebentar, untuk kita membangunkan negara dan juga membangunkan negeri serta kawasan yang kita wakili selayaknya begitu. Ditimbulkan kenapa negeri sebelum daripada ini tidak memberikan peruntukan dan seumpamanya. Saya kira beginilah, untuk mematangkan demokrasi, contoh yang paling utama terletak di parlimen. Selepas itu kita selalahkan di semua peringkat negeri, Tanjung mesti Garang melaksanakannya. Tak kiralah negeri Tanjung mana bangun, dan negeri siapa yang memimpin ataupun memerintah negeri tersebut. Sebagai contoh di Kelantan, macam mana Kelantan nak beri jika sekiranya geran untuk kerajaan negeri juga dilengah-lengahkan, dan begitu juga saluran bantuan daripada pihak kerajaan pusat kepada negeri juga disalurkan kepada jabatan tertentu bukan pada kerajaan negeri. Jadi sudah tentulah amalan-amalan begini tidak baik, dan jika sekiranya kita dapat pulihkan amalan ini dan kita selaraskan, insya-Allah semua wakil rakyat tak kira daripada mana-mana parti berhak untuk mendapat peruntukan yang serupa Tanjung Karang untuk memimpin laluan, negeri dan juga kawasan parlimen yang diwakili. Temelo. Sila. Terima kasih Tuan Speaker. Tahniahlah kepada Temelo. Ucapan yang Mak Temelo ni sama macam ucapan yang saya pernah dengar sejak tahun 1995. Waktu memula saya jadi parlimen, ketika itu itulah ucapan pembangkang. Kalau mereka memerintah, mereka akan berlaku adil, mereka akan bagi peruntukan kepada semua wakil rakyat, kerana wakil rakyat ini ialah suara rakyat yang dipilih oleh rakyat. Tapi bila mereka menjadi kerajaan di Selangor, di Kelantan, mereka tak laksanakan apa yang mereka cakap. Hari ini sehalam nak suruh kita janji pula. Ini menunjukkan bahawa pembangkang ni ialah hipokrit. Satu hipokrit. Berhentilah cakap-cakap hipokrit dalam balik baca ramah dekat kampung, bolehlah. Terima kasih. Tuan Yang Pertua, saya telah mengemukakan pandangan ini dan saya harap supaya pihak parlimen dapat melaksanakannya, dan jika sekiranya ia dapat dilaksanakan, maka selaraskan di seluruh negara, dan komitmen ini akan dicontohi oleh setiap negeri. Tak kiralah negeri itu dipimpin oleh Barisan Nasional ataupun oleh Pakatan Rakyat. Kuala Nerus bangun. Saudara yang dihormati. Ya Muhammad Temelo. Nak bagi laluan tidak? Mana? Kuala Nerus. Sila. Tuan Yang Dipertua. Pertama sekali, saya nak minta penjelasan daripada Temelo. Kalau kita merujuk pada apa yang disebut oleh Perdana Menteri semalam, persoalan perpaduan nasional, adakah patut kita melihat ke belakang atau kita melihat ke depan? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Setiap orang perlu melihat apa yang dia boleh kemukakan pada besok hari. Kalau kita mengungkit apa yang telah berlaku pada waktu silam, tahun 95 dan sebagainya, itu tidak akan ke mana. Maka saya rasa ini permulaan yang baik untuk parlimen sebagai bapa bagi seluruh Malaysia, untuk dimulakan di peringkat parlimen, kemudian diikuti oleh peringkat negeri. Bapa menunjukkan contoh yang terbaik. Adakah Temelo setuju dengan pandangan saya? Sebelum tu Yang Mulia Temelo ada 10 minit lagi, dan selepas ini saya harap sahabat bernam bersiap. Ya, itu yang telah saya cadangkan sebentar tadi. Oleh kerana masa yang sangat singkat, minta maaf saya teruskan ucapan ataupun perbahasan saya berkait dengan beberapa isu yang ingin saya kemukakan selepas ini. Saya mengambil contoh tentang kematangan demokrasi ini ialah sebagaimana saya membawa dan juga memikul hasrat rakyat untuk menjadikan Temelo sebagai satu bandar ilmu, berasaskan kedudukan Temelo sebagai bandar yang bersejarah dan juga bandar warisan dan juga bandar yang strategik di negeri Pahang. Dari segi strateginya ataupun dari segi geografinya, Temelo ini berada di tengah-tengah di negeri Pahang. Malah ada juga berpendapat bahawa Temelo ini adalah merupakan titik tengah kepada Semenanjung. Bahkan sejarah silam, Temelo ini diharumkan dengan nama-nama besar. Sebagai contoh, Pak Sako, Abdul Rahman Talib, Datuk Bahaman dan lainnya. Tetapi kalau dilihat dalam arus pembangunan di negara kita, termasuk di negeri Pahang, Temelo agak ke belakang berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain dan juga negeri-negeri dan bandar-bandar utama yang lain.
Sebagai contoh, Temenggung tidak mempunyai satu pun institusi pengajian awam. Walaupun dia telah dijanjikan oleh Barisan Nasional menerusi yang berhormat terdahulu, maka saya berharap ia dapat diteruskan walaupun pada tahun ini, pada kali ini, ianya dimenangi oleh pihak Pakatan Rakyat. Tidak dihentikan janji tersebut dan hasrat tersebut untuk mendirikan institusi pengajian awam di Temeluh. Supaya janji ini dapat dilaksanakan dengan membawa IPTA dan juga saya kira MRSM juga boleh didirikan, memandangkan MRSM yang dibangunkan di Bentong agak mengalami kerosakan dan juga tidak berupaya beroperasi kerana kurangnya perancangan sebagaimana yang diharapkan sehingga pada hari ini. Tak dapat berfungsi dan sehingga hari ini tanda-tanda untuk baik pulih terhadap tanah yang runtuh dan juga jerun yang runtuh masih belum dibaiki dan akhirnya ia tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi permohonan ini termasuklah untuk memenuhi pembinaan sekolah agama seperti mana sekolah menengah agama di Labu Negeri Sembilan atas permintaan pengajian agama yang begitu tinggi di negeri Pahang. Jadi harapan saya sebenarnya betul agar Temeluh dan juga kawasan-kawasan parlimen yang lain yang dimenangi oleh Pakatan Rakyat tidak diperlakukan sebagaimana apa yang kita dengar daripada kenyataan Menteri Besar Terengganu untuk tidak diberikan sebarang bentuk kemajuan pada negeri-negeri pada kawasan-kawasan yang dimenangi oleh pihak pembangkang. Jadi agar Temeluh dan juga seluruh kawasan-kawasan parlimen yang dimenangi oleh Pakatan Rakyat tidak dinafikan hak mereka dalam membangunkan negara dan juga membangunkan negeri serta kawasan yang diwakili. Justru itu, Tuan Yang Dipertua, saya menegaskan sekali lagi atas nama untuk mematangkan demokrasi supaya dilihat kerajaan juga dapat menerima keputusan pilihan raya umum ke-13 sebagaimana yang telah dititah oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Saya ulang balik untuk diberikan perhatian, diberikan penekanan supaya geran peruntukan pembangunan itu mestilah turut diberikan pada semua kawasan parlimen yang dimenangi oleh Pakatan Rakyat menerusi wakil rakyat yang dipilih secara sah oleh rakyat, bukan melalui agensi-agensi lain yang diwujudkan seperti tidak mengiktiraf pilihan yang diberikan oleh rakyat dalam pilihan raya. Janganlah nasib Terengganu yang saya sebutkan tadi yang telah berlaku pada tahun 99 diulang dan diulang diulang di kawasan-kawasan yang dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Berilah hak mereka, dengan itu demokrasi negara kita insyaAllah akan menjadi lebih matang. Marilah kita beramal dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillah syuhada'a bilqist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Satu ayat yang mengajar kita supaya kita berlaku adil. Sungguh pun pihak itu bukalah datang daripada kelompok kita, rakan kita, ataupun mungkin kita tak suka dengan kelompok dan kaum itu, tetapi janganlah sampai menindas dan melakukan kezaliman ke atas mereka. Topik yang kedua, Tuan Dia Pertua, titah Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong juga berkait dengan penambahbaikan sistem pendidikan dan meminta supaya kita menghayati dan memainkan peranan untuk menjayakan hala tujuhnya. Untuk maksud itu, saya ingin menarik perhatian oleh Yang Berhormat mengenai satu isu, iaitu subjek pendidikan Islam, khasnya di sekolah college vocational, yang mana saya melihat masa diperuntukkan untuk pendidikan Islam ini hanya sekitar 14 jam untuk satu semester, iaitu bersamaan dengan satu jam seminggu secara formal face to face, berbanding dengan sekolah menengah teknik yang saya kira juga berada di bawah ataupun bahagian yang sama, iaitu bahagian pendidikan teknik dan vocational, 4 kali seminggu. Tetapi apa yang berlaku di peringkat sekolah menengah teknik vocational ini, kita melihat waktu untuk pendidikan Islam terlalu minima. Sedangkan kita percaya pendidikan adalah bermaksud untuk melahirkan tenaga kerja yang bukan saja mahir tetapi juga yang juga mampu untuk memiliki satu saksiat yang tinggi, moral yang tinggi, dengan integriti, dengan amanah dan akhlak yang mulia. Kerana kita tidak mahu nanti mereka lahir sebagai seorang tenaga yang mahir dan akhirnya mampu menjadi pemimpin,
mampu mewarisi kepimpinan negara, akhirnya terlibat dengan rasuah, terlibat dengan penyelewengan, terlibat dengan penyalahgunaan kuasa kerana mereka tidak mempunyai nilai integriti yang tinggi, ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mahu supaya lahirnya satu sistem pendidikan yang seimbang, melahirkan kemahiran dalam masa yang sama melahirkan nilai syaksiah yang tinggi dan juga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam pandangan Islamnya ialah supaya kita mengenal antara dosa dan pahala, tahu beza antara yang hak dan yang batil, sehingga kita mempunyai tahap nilai integriti yang tinggi. Seperkara lagi berkait dengan budaya dan cara kerja yang membantu pertumbuhan nilai pendidikan yang positif ini, satu kaji selidik telah dilakukan oleh pensyarah College Vocational dan juga oleh Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, iaitu timbul satu isu berkait dengan waktu kerja antara pukul 8 sehinggalah jam 5 petang, yang mana guru-guru ini rasa terinaya dan rasa tertekan akibat waktu kerja sehingga 9 jam tanpa sebarang imbuhan, tanpa sebarang allowance kritikal ataupun bayaran lebih masa dengan kerja yang jauh berbeza dengan guru-guru yang bertugas di sekolah harian biasa hanya sekitar antara 6 hingga 7 jam sahaja. Jadi penambahan waktu kerja antara 8 hingga 5 petang, 8 pagi hingga 5 petang ini membebankan mereka. Sedangkan guru-guru ini mempunyai satu tugasan yang lain pula di luar sekolah untuk menyemak keputusan periksaan, untuk menyediakan modul pembelajaran dan segalanya, dan akhirnya mereka tidak mempunyai satu keselesaan dalam melaksanakan tanggungjawab dan akhirnya tidak menyediakan satu perkhidmatan yang baik untuk membantu pertumbuhan sistem pendidikan yang tinggi dalam negara kita. Bahkan dia juga memberi tekanan kepada pihak pelajar kerana waktu rehat yang dihadkan di sini hanya sekitar jam 1 hingga jam 2 petang. Satu jam daripada pagi sampai ke jam 5 petang mereka terpaksa belajar dalam satu rally yang begitu panjang dan akhirnya menyebabkan tumpuan mereka kepada pembelajaran sangat lemah. Jadi ini adalah satu perkara yang ingin ditekankan supaya kita dapat mempertingkatkan satu sistem pendidikan yang mampu untuk melahirkan keseimbangan antara keperluan kemahiran tenaga kerja, profesionalisme mereka, dalam masa yang sama juga ialah membina tahap keupayaan syaksiah mereka. Jadi saya rasa sekali itulah yang telah saya sampaikan ini, moga ianya dapat diberikan perhatian. Terima kasih dalam masa diperuntukkan kepada saya, Tuan Dipertua.